masih terlalu tangguh untuk Macau China dalam laga babak final round FEC Challenge Cup for Women 2023. Temu Len dan kawan-kawannya berhasil menyelesaikan perlawanan Macau China dengan 3 set langsung dan hasil dari laga ini sudah tidak menentukan bagi kedua tim untuk lolos ke babak semifinal. Kali ini dan kita lihat kali ini sebuah penempatan bola yang cukup baik tadi. Arisif yang tidak sempurna. Ya tapi sekali lagi ya kita lihat walaupun Macau di Mongolia. Disini Ehnaren yang sudah mencatatkan 6 dari 7 poin yang dicatatkan oleh Mongolia. Dan berhasil kali ini 28 tahun yang tadi dilakukan spike down line. Temu Len. Oh, blok yang sangat baik. Ya, kita lihat bolanya dari mengarah ke... Ya, Kan Suren. Ya, sudah jadi yang ketiga quick attack dari Kan Suren. Dan... Ya, pengembalian yang gagal. Sentuhan pertama tadi dari... Ya, kita lihat receive lagi. Dua kali ini juga memberikan impact ketika 23-9. Ya, dan kembali ini juga gagal rotasi 1 dan 4 dari Macau juga tidak berjalan efektif. Ya, dan kita saksikan kali ini poin kemenangan akhirnya berhasil. Jadi 15 banding 4 ya. Ini yang tentu menjadi masalah bagi Macau tentu selain perselisih yang kembali bermasalah. Ya, dan kali ini upaya Dick yang gagal membuat poin perdana. Ya, kali ini free ball. Ya, ya ini juga point. Ya kita lihat ya, ini hanya lebih diseberangkan memang betul. Karena ya mengharapkan para pemain Macau ini melakukan spike-spike FEC Championship karena kita lihat bagaimana kualitas dari Macau memang lebih intens lagi ya, artinya pembinaan di Macau pemain yang mengejar. Ya, dan touch out. Poin kemenangan berhasil didapatkan. Sebayang sudah kembali bermain, begitupun di sisi middle blocker ya. Temu Len akan kembali bermain untuk Mongolia. Ya, ada pergantian lainnya juga yang dilakukan oleh... Ternyata akan dilakukan ternyata oleh Temu Len. Ya, karena kalau kita lihat secara kemampuan juga mereka tidak memiliki itu. Ya, dan memang secara postur juga. Ya poin dan tok-tok. Kan Suren kali ini lakukan slide quick attack. Ya baik sekali kita lihat tadi five attack lepaskan oleh Komorzu. Ya hanya ada satu. Ya receive yang tidak sempurna. Kali ini di... Ya. Kita tapi baru muncul di set ketiga ya, sesuatu seperti ini. Oh, blok yang sangat baik dari Gantok-tok Kan Suren. Ya, dan kita lihat kesalahan serve yang pada akhirnya menutup kemenangan untuk Mongolia di set. Dengan hasil ini, Macau China berada di dasar klasemen dengan meraih kekalahan. Namun Macau China masih memiliki satu pertandingan lagi melawan Hong Kong China. Sementara Mongolia meraih satu kemenangan dan satu kekalahan. Ini menjadi laga penutup bagi tim Mongolia di AFC Challenge Cup for Women 2023.